Sore-sore dapat kabar timnas Vietnam U16 coba ngeprank timnas Indonesia U16 dengan buka-bukaan soal metode latihannya. Begini katanya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Cara berbeda ditunjukkan timnas Vietnam U16 jelang hadapi timnas Indonesia U16 pada laga pamungkas grup A Piala AFF U16 2022. Mereka malah buka-bukaan metode latihannya. Hal ini sebenarnya tidak lazim, mendekati waktu pertandingan, persiapan tidak biasa ditutup rapat-rapat agar tidak bisa diketahui tim. Namun berbeda kali ini bagi timnas Vietnam U16 melalui Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mereka malah membuka menu latihan pelatih Nguyen Thac Thuan. Dilansir dari laman resmi VFF, Jumat 5 Agustus 2022, Vietnam berlatih di Yogyakarta International School. Latihan itu digelar pada pukul 16.00 dipimpin langsung oleh pelatih Nguyen Thac Thuan. Dalam sesi latihan kali ini, Nguyen Thac Thuan membagikan tim menjadi dua grup. Para pemain utama dalam kemenangan 5-0 atas Filipina U16 diberikan kesempatan untuk lebih santai, tulis akun VFF. Porsi latihan Nguyen Thac Thuan diberikan kepada para pemain memang berbeda-beda. Untuk pemain yang belum mendapatkan kesempatan berlaga, intensitasnya lebih berat. Sementara kelompok memiliki sedikit atau tidak tampil dalam laga sebelumnya, mendapatkan menu latihan kekuatan dan pelatihan kontrol bola di berbagai bidang lapangan, sambungnya. Nguyen Thac Thuan pun sudah menyiapkan skema untuk melawan timnas Indonesia U16, tujuannya agar timnya bisa meraih poin penuh dalam laga nanti. Di ujung sesi latihan, pelatih Nguyen Thac Thuan mulai menyusun skuad uji coba sekaligus rencana taktis menghadapi tim tuan rumah timnas Indonesia U16, tambahnya. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam U16 kini berada di posisi kedua grup A dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia U16 menjadi pemuncak klasemen karena unggul selisih gol atas Vietnam. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang ngeprank yang dilakukan pelatih Vietnam U16 untuk timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.